Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF4 Awam. Nah, kita berjumpa lagi di satu video yang menarik ya. Saya mau sapa dulu teman-teman dimanapun Anda berada ya, yang selalu mau setia menunggu menyimak video-video yang ada di KF4 Awam ya. Terima kasih untuk dukungannya selalu. Pastinya video-video yang bermutu, video-video tentang ilmu, penjelasan ilmu di balik ketofasosis akan terus aku buat ya. Pemahaman-pemahaman sederhana tanpa perlu harus belajar biologi atau biomolekuler ataupun ilmu kedisiplinan tertentu ya. Tentunya masih dalam kaidah koridor yang sesuai dengan nakes. Aku juga berdiskusi dengan banyak para nakes seperti yang sudah aku sampaikan di disclaimer. Oke, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa. Ya, betul. Jangan lupa pastikan subscribe dan bunyikan lonceng ya. Aku langsung mulai asam urat di ketofastosis, KFLS, fakta di metabolisme lebih dari sekedar antioksidan ya. Ini pasti teman-teman juga sudah paham mengapa KF itu asam urat di KF itu dibiarkan tinggi, terkesan seperti itu ya. Selain dari yang sudah sering dibahas bahwa memang asam urat itu fungsinya sebagai antioksidan, tapi ternyata ketika aku masih banyak menjumpai kegalauan tentang asam urat, kemudian ada HC segala macam, jadi aku tertarik untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa sih asam urat ini di metabolisme ya. Jadi ini maksud video ini ya. Antioksidannya aku tidak akan bahas karena itu sudah banyak jurnalnya, memang itu fungsi asam urat di tubuh kita. Tapi yang mau aku tekankan di video ini, kenapa asam urat itu sebenarnya sesungguhnya fungsinya di metabolisme ya. Oke, kita langsung mulai. Berapa banyak dari kita yang selalu dikaitkan seperti ini ketika muncul asam urat? Nah, ini pasti yang disorot. Oh, hati-hati purin kamu ya, jangan banyak memasukkan purin ya. Ini yang sering umum paham ya. Jadi teman-teman di sini aku ajak untuk sama-sama kita melihat permasalahan yang real di lapangan. Apakah betul asam urat itu terkait dengan purin ya? Ini pertanyaan pertama yang sering dibahas ya. Apakah purin harus dihindari atau bagaimana? Nah, kalau teman-teman menyimak videoku sebelumnya tentang kolesterol dan MCU ya, kolesterol dan medical check up, teman-teman akan tahu building blocks dari sel-sel tubuh ya. Itu di belakangku ini linknya, gambarnya seperti ini. Teman-teman juga sudah paham bahwa ini komponen sel tubuh itu ada nukleik asid, asam nukleat ya, protein, glikan, dan juga lipid ya. Ini total ada 68 unsur ya. Nah, kita sekarang kalau berbicara di video ini asam urat, kita mau sekarang ke sini nih. Kita sekarang mau ke sini, ke bagian asam nukleat DNA RNA dan juga unsur-unsurnya. Karena yang dinamakan asam urat itu hasil turunan dari ini nih, ya. Ini, ya. Jadi yang disebut adenosin, adenosin, guanosin, urinidin, itu semua adalah asam nukleat. Asam nukleat itu nanti senyawa yang kalau misalnya di-breakdown, diluruhkan di ini, hasilnya adalah asam urat ya. Nah, karena tadi asam urat itu selalu dikaitkan purin, nah purin itu adanya di sini nih, di asam nukleat ini. Jadi kalau teman-teman pernah menyimak videoku sebelumnya tentang ATP, nah itu sebenarnya itu termasuk building block ya. ATP itu sumber energi, P-nya itu sumber energi fosfat ya, A-nya itu tergantung nanti asam nukleatnya apa. Ada adenosin, kalau GTP itu guanosin, kalau U itu uridin, ya, kalau C itu sitidin, ya, macam-macam ya. ATP, GTP, UTP, CTP ya. Nah, di situ aku juga sudah kasih lihat ATP itu untuk apa, GTP untuk apa, umum ya, secara umum ya, itu juga linknya ada di sana. Nah, dari sini teman-teman aku ajak tahu untuk yang mengenali yang namanya nukleotide ya, nukleotida, nukleosida, dan juga N-base. Nah, jadi kalau berbicara asam nukleat, nah ini modelnya seperti ini, teman-teman ya.
bentuknya senyawanya seperti ini, struktur molekulnya seperti ini ya. Yang pertama kalau teman-teman, nah itu yang aku kotakin, inilah yang disebut dengan nukleotida ya. Ini yang aku sebut dengan nucleotide ya. Kemudian itu kan termasuk fosfatnya tuh, ada mono, ada di, ada tri. Nah, kalau berbicara AD, ATP, adenosin trifosfat, berarti nukleotidnya mengandung asam nukleat adenosin. Nah, namanya aja adenosin trifosfat. Jadi ada fosfatnya ada tiga. Nah, fosfatnya ini nanti yang jadi energi nantinya. Nah, yang aku kotakin ini bagian-bagian jenis dari yang namanya nukleotida. Nah, kemudian kalau tanpa rantai fosfat, itu namanya nukleosida atau nukleoside. Jadi cuma beda satu huruf nih, S sama T ya. Nukleotida sama nukleosida. Nah, kalau nukleosida itu tanpa fosfat ya. Dan ada satu lagi, baru ini base-nya. Nah, baru di base-nya ini kita ketemu yang namanya tadi purin ya. Jadi base-nya ini yang akan kita bahas ya. Base-nya ini ada adenosi, ada adenin ya. Ada guanin, ada sitosin ya, ada urasil, ada timin. Nah, ini aku juga lagi belajar, tapi percayalah ini semua ada. Nah, itu link-nya ada di sana ya. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir. Oke. Aku perbesar, aku perjelas supaya teman-teman bisa memahami bahwa di slide ini nukleotida, nukleosida dan N-base. N-nya ini bukan N angka ya, tapi nitrogen. Nah, base-nya ini berupa nitrogen ya. Jadi yang namanya asam nukleotat itu ada nitrogennya di dalam, di base-nya. Makanya aku kasih tulisan N-base. Kalau di medical biasanya lebih ke base gitu aja. Tapi takutnya nanti bingung kenapa kok base. Nah, ini ada nitrogen base. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku ambil dari Khan Academy, yaitu lebih jelas ya, itu blok-bloknya, blok fosfat, blok sugar ya, itu yang warnanya agak kuning-kuning, kuning tua pucet, nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada base-nya ya. Nah, itu ada nitrogennya ya. Kalau fosfat ya kelihatan sendiri ya. Fosfat ini seperti yang tadi aku bilang, ini fungsinya sebagai energi ya. Nanti metabolisme sel itu ngambilnya energi dari pemecahan fosfat ini ya. Dari tri jadi di, dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1. Makanya ada ATP. Kalau aku ngambil ATP ya, ada ATP, ada ADP, sama AMP. Nah, ya. Tuh. Moga-moga bisa lebih ngeh sekarang ya. Nah, kemudian blok sugar-nya. Ini yang membedakan nanti, ini ikatannya ke berupa asam nukleatnya nanti lebih ke DNA atau RNA. Nah, kalau DNA itu nanti lebih ke deoksiribos strukturnya ya. Kalau yang RNA itu nanti ribos ya. Nah, sugar ini nanti biasanya blok sugar ini nanti digunakan kalau sampai dipotong lagi nih, fosfat udah dipotong, kemudian rantai glukonya ini, sugarnya ini, deoksiribos dan ribosnya bisa untuk bahan glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, baru di base-nya inilah building block-nya ya. Yang tadi aku bilang ada selain golongan purin, yaitu purin itu bagian adenin dan guanin ya. Jadi kalau yang dibilang purin itu sebenarnya N base jenis A dan G. Kita singkatnya begitu. Kalau di medical. Jadi ini kaitannya nanti dengan DNA. Jadi ada A, G atau nanti kombinasi dengan temannya purin yaitu pirimidin, golongan pirimidin itu ada C, kalau sama T sama U. Kalau T timin itu di DNA, urasil, U itu urasil di RNA ya. Ini enggak usah terlalu disimak, maksudnya terlalu dipelototin. Maksudnya apa itu sih? Ini kan berbicara tadi kan kalau asam urat kaitannya sama purin. Nah, berarti purin itu harus dihindari. Enggak. Aku justru mau kasih tahu purin itu building block ya. Purin itu building block justru dibutuhkan. Ini yang bilang adalah banyak situsnya nih ya, jurnalnya ini building block loh ini.
Masa maunya menghindari asam urat terus harus-harus kita kurangin purin? Nah, gimana mau bentuk sel ibaratnya gitu. Nah, pertanyaannya jadinya jika purin itu building block, ya, mengapa bisa jadi sakit asam urat? Nah, ini yang kita ini. Jadi pembahasannya sakit asam urat itu sebenarnya adalah kristalisasi dari asam urat itu sendiri. Jadi yang dinamakan sakit asam urat itu sebenarnya kristalisasinya dari asam urat. Nah, ini yang gambar ini aku dapat dari situs itu ya, link itu, jurnal itu, bahwa asam urat di darah kita itu ada dalam bentuk keseimbangan dari tiga komponen di gambar ini, yaitu antara monosodium urat, ion urat, dan uric acidnya sendiri. Jadi asam urat sama ion uratenya, urit, ya, sama monosodium uritnya. Nah, jadi ada keseimbangan antara tiga bentuk ini. Kalau kurang lebih gini deh, kalau memang ini ternyata keseimbangan dari tiga bentuk ini, berarti sebenarnya kalau dibilang asam urat tinggi, kan tergantung dari mana dari tiga ini yang lebih dominan, betul ya? Jadi kalau misalnya itu sampai sakit menjadi kristal, berarti dominannya asam uratnya dalam bentuk apa? Betul, dalam bentuk kristalnya, dalam bentuk MSU-nya, monosodium uratnya, monosodium uritnya, ya. Pada saat terjadi ikatan dengan natrium, kemudian dalam kondisi bagaimana urat itu lama-lama bisa jadi dominan, yang sebelumnya hanyalah berupa asam urat biasa, ya, enol form, ya, ikatannya seperti itu. Nah, kita lanjut, ya, supaya ini teman-teman tahu nih, supaya nggak galau selalu, wow, ini selalu menghindari purin, enggak, bukan itu, ya, kita ikutin terus video ini, ya. Jadi, menurut jurnal yang lain pula, dari semanticscholar.org, ya, pada saat kita mengalami sakit asam urat, seperti ilustrasi itu, terjadi deposisi atau penumpukan asam urat di lokasi tertentu, biasanya itu di bagian persendian, ya. Nah, yang sebenarnya terdeposisi atau menumpuk itu bentuknya sudah berupa kristal, ya, berupa MSU kristal, dan ini menjadi signal, ya, bentuk asam urat yang terkristalisasi ini merupakan bentuk signaling, bentuk komunikasi untuk ke sel-sel imun, yaitu ada makrofag, podosit, monosit, dan juga netrofil. Yang nanti dari sel-sel imun ini, yang jenis innate ini, akan memberikan sitokin. Sitokinnya namanya IL-1 beta, dan sel-sel yang merespon terhadap sitokin ini, itu sel-sel endotelial, kemudian sel-sel sinoviosit, ya, itu sel-sel di persendian. Sinoviosit ini sel-sel yang di persendian yang banyak mengandung cairan sinofluid. Nah, nanti teman-teman bisa cari di situ, ya, di Google, cari aja sinoviosit, sinofluid, ya, itu teman-teman cari Google, ya. Nah, pada saat sel-sel ini menerima sitokin atau sitokin IL-1 beta ini lewat reseptornya IL-1R, maka akan memunculkan respon sitokin dan semokin untuk menaikkan inflamasi lebih lanjut masuk ke dalam ini, sehingga terjadilah sakit. Ingat ya, di videoku sebelumnya aku selalu bilang yang namanya sakit itu adalah inflamasi atau peradangan. Peradangan asam urat berarti larinya adalah kristalisasi asam urat, ya. Jadi karena pertama terjadi MSU kristalnya dulu nih, Mas, terbentuk, ya, monosodium uratnya terbentuk dulu sehingga memberikan respon kepada menarik respon dari sel-sel imun jenis innate-nya yang nanti dan seterusnya seperti di gambarku belakang ini. Nah, pada saat masuk ke dalam sel-sel yang merespon terhadap IL-1 beta ini, nah, itu gambarnya. Aku nggak perlu jelasin, tapi ini ditulis sama jurnal. Bagi teman-teman nakes yang punya kapabilitas untuk menerjemahkan, monggo screenshot dilihat, ya. Oke, aku lanjut. Jadi, untuk menghindari kristalisasi asam urat,
harus mengurangi purin kah? Ya, pertanyaannya seru ya. Jadi, purin itu building block, ya kan? Tapi kenapa jadi sakit asam urat? Udah aku jelaskan, sakit asam urat itu kristalisasi. Berarti, kalau untuk hindari kristalisasi, ngurangin purin dong. Oh, belum tentu. Yuk, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya keseimbangan asam urat di tubuh. Ini ada satu jurnal bagus yang menyatakan ya bahwa keseimbangan urik asid itu 80-90% itu berasal dari proses katabolik dari dalam tubuh. Oh, hanya 10-20% yang berasal dari makanan. Wow, ini luar biasa ini. Berarti jangan seperti yang kita bayangkan sebelumnya bahwa kamu kebanyak sakit asam urat karena terlalu banyak makan dari makanan. Loh, ternyata proses katabolik dari dalam tubuh itu sendiri sudah menyumbang banyak. Ada apa ini? Ya. Nah, ini keseimbangan asam urat. Kemudian aku mau masuk ke keseimbangan nukleotidanya. Keseimbangan nukleotida itu ternyata, nih, gambarnya seperti ini. Ini aku rangkum, ya, karena belum ada jurnal yang meneliti ini. Tapi ini merangkum dari beberapa literatur referensi. Jadi setiap sel kita itu punya cadangan atau istilahnya nucleotide pool namanya ya. Kolam untuk naruh bahan-bahan nukleotidanya. Nah, kolam ini disumbang dari proses pembuatan nukleotida baru atau de novo sintesis atau dari proses cerna makanan ya, pada saat kita makan itu kita kan dapat DNA atau RNA dari apa yang kita makan tuh. Nah, itu dibongkar. Nah, hasil breakdown-nya itu dari makanan itu menyumbang masuk ke dalam stok nukleotida di dalam sel. Tapi ingat, ini tidak gede. Ya. Nah, dari sini baru digunakan misalnya untuk bikin nukleosida atau untuk bikin purin pirimidin, untuk uric acid. Karena uric acid itu juga punya fungsi. Ya. Nukleotidanya sendiri sebelum di-breakdown menjadi sebelum diluruhkan menjadi asam urat, itu juga punya fungsi. Makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, pada saat kita terjadi katabolik seperti tadi yang disyaratkan oleh asam urat tadi, keseimbangan asam urat 80-90%, itu bisa di-recycle pada saat sudah menjadi nukleosida, bisa didaur ulang kembali dalam bentuk nukleotida. Walaupun sudah jadi N-base atau base yang purinnya, purin dan pirimidinnya, itu bisa didaur ulang lagi. Ya, jadi sumber luar tubuh keseimbangan nukleotide itu dari cerna makanan dan de novo sintesis, proses di luar sel menyumbang ini de novo ya. Jadi bukan dari bahan proteinnya, tapi dari bahan selain protein. Ya, atau berasal dari sumber dalam tubuh itu sendiri, itu daur ulang di dalam sel itu sendiri ya, atau cell fitness pathway dikenalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa kok ada perbedaan antara de novo ya sama cell fitness-nya ini, lebih bagus mana sih ya kan, lebih bagus sumber luar atau sumber dalam ini teman-teman. Nukleotida itu ternyata molekul atau senyawa yang cukup mahal biaya prosesnya ya, cukup mahal biaya energi yang dipakai untuk membentuknya. Jadi atau membentuk ATP, itu prosesnya panjang ya. Makanya salvage atau daur ulang atau mencerna itu jauh lebih murah, dalam tanda kutip, jauh lebih murah biayanya ketimbang harus membuat dari baru atau de novo. Ini teman-teman bisa lihat gambar ini linknya juga udah aku sertakan ya. Jadi salvage itu hanya butuh dua langkah ya. Kalau kita makan hewani atau makan protein ya, itu cuma butuh dua langkah. Bandingkan dengan buat dari baru itu butuh 9 langkah. Kalau untuk ATP dan untuk purinnya ya. Kalau untuk bikin pirimidin itu butuh 6 langkah. Dahsyat tuh ya. Jadi kalau disuruh milih, lebih pilih buat dari baru atau pakai yang sudah lama. Nah, tentu pakai yang sudah lama aja, yang sudah ada, tinggal cuman
cuman pakai dua langkah selesai. Kenapa harus capek-capek? Tubuh pun juga berpikir hal yang sama, cari efisiensi. Jadi jawaban pertanyaan tadi, tidak perlu mengurangi purin untuk menghindari kristalisasi asam urat. Karena purin, ya proses pembentukan purin, dan kristalisasi itu dua kondisi fisiologi yang berbeda. Nah, ini fisiologinya nih ya. Bisa jadi pato, ada kemungkinan pato, patologis jadi penyakit ya. Karena kaitannya kan kita bahas sakit asam urat nih ya. Jadi, lihat tuh overlappingnya. De novo, biosintesis ya. Dan juga ada sulfate, purin sulfate pathway, dan purin degradasi. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ya, aku tandain nih supaya teman-teman tahu. Nah, ini de novo. De novo sintesisnya, bloknya di sini. Kemudian sulfate-nya ada di sini. Ini yang proses daur ulangnya ya, muter aja di sini nih. Muter, muter, muter. Namanya di daur ulang. Nah, kalau sudah makan itu dapatnya di sini. Dapatnya di sini tinggal muterin aja mau dijadiin apa ya, mau dijadiin apa. Mau jadi adenin, mau jadi miosin. Nah, kayak gitu. Baru kalau misalnya butuh uric acid dari sini mecah nih. Nah, didegradasi. Ya, didegradasi untuk menjadi asam urat. Baik itu di darah, atau kalau berlebihan tinggal dibuang di urin. Ya, tapi kalau de novo-nya, nah, teman-teman bisa lihat nih jalurnya. Ini jalur pembuatan dari, bukan dari protein ini. Ini jalur dari non-protein, berarti bisa dari glukosa. Dan memang dari glukosa, bukan bisa dari glukosa, dari jalur glukosa. Nah, makanya dari situ teman-teman bisa ngeh sekarang. Aku mau bahas untuk bandingkan antara metabolisme. Pada saat kita metabolisme non-ketosis, ya, pada saat kita metabolisme non-ketosis, bahan pembuatan nukleotida kita itu melimpah. Baik berupa protein, sulfate kita makan ya, ataupun dari glukosa untuk de novo-nya. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Betapa de novo-nya kita meningkat, ya, de novo kita meningkat, kemudian purin kita juga aktif nih. Purin sulfate-nya kita juga aktif. Nah, sehingga retensi, nah ini berbicara retensi, penahanan asam urat di ginjal itu rendah. Lawang sumbernya banyak kok. Ngapain di sulfate rame-rame? Ya sudah, yang penting sulfate-nya kan sebatas ya pas kebetulan lagi makan. Pagi pas lagi nggak makan ya kan di sulfate di daur ulang. Tapi kalau pas lagi makan, apalagi makannya masih non-keto, ya sudah dibuat aja dari yang baru, de novo sintesis. Gede-gedean aja, gampang. Nah, terus kalau berlebih, buang. Buang. Bisa disekresikan, ya kan? Makanya ada akumulasi bahan baku nukleosida, kemudian urin acidnya juga meningkat, hiperurisemia, ya, baik di darah maupun di urin. Sehingga kalau dilihat secara grafis nih, aku sederhana aja ya nih infografisnya. Kontribusi penambahan asam urat, naiknya angka asam urat nanti, baik dari de novo sintesis maupun dari sulfate-nya sendiri, itu berkontribusi. Makanya potensi pembentukan kristal MSU-nya, monosodium uratnya, juga tinggi. Ya, karena uric acid-nya tadi keseimbangannya makin lama makin banyak nih. Ya kan, sedangkan uric acid-nya asam uratnya sendiri dalam kondisi keseimbangan uratnya juga ada, kemudian kristalnya juga ada yang tadi di slide school sebelumnya. Jadi kalau uric acid-nya makin banyak, kira-kira potensi menjadi kristal banyak juga enggak? Betul ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan di metabolisme ketosis. Nah, aku lebih spesifik saat fasting ya, saat fasting. Pada saat fasting otomatis karena kita ketosis tidak ada glukosa masuk ya, berarti de novo-nya diblok. Disilang tuh ya, di belakangku nih udah disilang ya. Berarti dia mengandalkan, karena ini fasting ya, mengandalkan daur ulang di dalam sel. Purin sulfate-nya ini meningkat drastis. Kalaupun ada ya dari autofagi paling cuman itu ya, karena ini fasting ya. Kemudian retensinya jadi tinggi, ditahan. Nggak boleh nih, nggak boleh banyak-banyak dibuang dari urin, nggak boleh ya. Walaupun uric acid itu juga penting, jadi tetap terjadi degradasi ya, tapi ditahan sama ginjal ya, ditahan sama ginjal.
Bahkan ada jurnal yang menyebut 90% uric acid kita itu ditahan oleh ginjal, diserap kembali, dibalikin lagi, diserap ulang, nggak boleh keluar ya. Bahkan sisanya pun nanti dibongkar lagi di usus. Wah, dahsyat pokoknya. Tubuh kita itu luar biasa. Jadi, kontribusi penambahan uric acidnya cuma dari selvage. Ya, beda dengan yang tadi. Sama-sama tinggi asam uratnya di serum darah. Ya, di serum sama-sama tinggi. Tapi kontribusinya hanya dari selvage. Beda kalau yang tadi. Ada de novo-nya juga berkontribusi. Ya, bedakan ya teman-teman. Harus bisa bedakan. Nah, Mas, kalau pada saat refill bagaimana di kondisi ketosis? Nah, ini dia. Tentu pada saat refill, karena kita sudah makan low karbur, hewani, nah, berarti ada selvage-nya juga. Tapi bedanya, tidak perlu lagi mendaur ulang banyak-banyak, karena sudah ada nih, dari luar, berupa makanan. Ya, makanya, selvage-nya tetap ada, tapi tidak setinggi pada saat kita fasting. Ya, makanya teman-teman yang pernah mencoba, yang pernah eksperimen pada saat fasting, kenapa uric acidnya melonjak tinggi, tapi pada saat makan uric acidnya malah turun. Nah, ini jawabannya. Ya, purin nggak perlu didegradasi lagi, nggak perlu banyak-banyak didegradasi, karena sudah ada asupan tambahan dari protein yang kita makan pada saat refill. Ya, uric acidnya juga turun, sedikit turun retensinya. Jadi bukan turun banyak seperti yang tadi di non-ketosis, metabolisme non-ketosis. Sedikit turun, tapi retensinya sedikit turun. Nah, beberapa juga dibuang. Jadi kadang-kadang pada saat kita kebanyakan makan protein, ya, karena uric acid ini kan N-nya nanti dilepas, ya, N-nya nanti dilepas, di breakdown. Nah, N ini nanti yang dibuang lewat urea cycle. Itu yang menunjukkan urin kita berbusa nantinya, ya. Nah, itu berarti dibandingkan dengan saat fasting, kontribusi kenaikannya relatif turun. Ya, kontribusi kenaikan ke angka asam uratnya turun. Nah, otomatis pembentukan kristal SMU-nya di sini ya makin kecil. Ya, walaupun sedikit naik karena ada makanan masuk, tapi tidak seperti kalau di metabolisme non-ketosis, di mana de novo-nya luar biasa banyak. Ingat aja kita dulu makan berapa kali waktu masih belum ketosis. Ya, masih non-ketosis itu kita makan minimal 3 kali, belum snack dan segala macam. Ya, nah, ini slide selanjutnya aku berbicara cara kerja ginjal menjaga uric acid. Ya, ini gambarnya dan ini jurnalnya, ada satu kata-kata di sini. Aku terjemahkan, 2/3 asam urat di tubuh akan dikeluarkan oleh ginjal dalam kondisi normal. Di mana sisa sepertiganya akan mengalami proses penguraian struktur molekul di usus. Ya. Nah, ini tadi aku sempat ngomongin, kok bisa ya ginjal itu meretensi, menahan, menyerap lagi ya. Jadi ini ginjal itu filter yang luar biasa. Dan aku sudah pernah ulas kerja amazing ginjal ini, ya, di videoku kerja keras ginjal, ya. Jadi bagi teman-teman yang memahami kok bisa protein, apakah betul protein akan memperberat kerja ginjal, itu sesuatu yang kurang tepat kalau saya bilang, ya. Nanti di slide berikutnya aku akan kasih tahu, ini jurnal yang ngomong, ya, bukan abal-abal yang jurnal, ya. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana cara yang benar terhindar atau menghindari dari kristalisasi asam urat? Nah, jadi sudah menjawab tadi sebelumnya pertanyaannya bahwa mengurangi purin itu tidak serta-merta menghindari kristalisasi. Ya, mengurangi purin tidak ada hubungannya. Ya, kalau misalnya metabolismenya masih non-ketosis sih, betul, ya kan? Tapi ingat, selvage-nya masih jalan loh. Dan kita dulu ingat waktu masih non-ketosis, kita sanggup enggak makan. Pasti agak sulit, ya. Jadi yang benar, kita sekarang mau cari tahu gimana caranya menghindar dari kristalisasi asam urat. Yuk, kita kenali dulu faktor-faktor kontribusi terjadinya kristalisasi asam urat. Ya, ini supaya teman-teman paham nih kontribusinya, ya. Ini gambarnya, itu sumbernya, ya, bisa dilihat teman-teman.
Jadi terjadinya kristalisasi itu pertama karena faktor solubility atau kekentalan darah. Nah, itu aku kasih lihat. Jadi ada level uratnya, urat ion ini ada peningkatan. Ya, masih ingat tadi ya, keseimbangan asam urat di darah, ada asam uratnya sendiri, ion uratnya, kemudian MSU-nya. Nah, ini yang aku sorot ini uratnya, urate levelnya meningkat, kemudian, oh, ternyata pH-nya, pH di darah turun. Ini bukan pH makanan loh, bukan pH makanan, pH di darah. Simak videoku asam basa, ya, menjelaskan asam basa seimbang dah, itu berbicara pH di darah, bukan pH di makanan, bukan pH di lambung, dan segala macam. Kemudian T, temperatur. Temperatur juga mempengaruhi ya, temperatur semakin dingin, itu meningkatkan solubility. Nah, kekentalan darah ini akan mendukung faktor terbentuknya uric acid menjadi mengkristal. Selain solubility, juga ada nucleation. Nukleasi itu pembentukan awal kristal. Jadi, awalnya asam urat itu sesuatu yang sifatnya cair, encer. Kemudian begitu mulai mengental, nah mulai itu molekulnya mulai membentuk suatu endapan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pembentukan awal kristal itu endapan dulu, bukan langsung jadi kristal keras begitu langsung jadi. Enggak. Itu ada endapannya dulu. Lama-lama baru mengeras. Mengeras itu namanya yang dinamakan kristal growth. Ya, ini yang dinamakan kristal growth itu ini. Ya, jadi terjadi endapan dan mulai terbentuk kristal dalam bentuk utuh. Ya, ini kalau sudah terbentuk ini, ya udah tinggal nunggu nanti numpuk di sel-sel tadi, karena MSU ini kan sudah jadi MSU nih, monosodium urat. Ini monosodium urat akan memancing sel imun innate untuk datang. Kemudian terjadi inflamasi. Akhirnya terjadi kronik. Nah, jadi solusinya supaya kalau sudah terbentuk kristal bagaimana, Mas? Ya, sederhananya di solution. Ya, diencerin. Apanya diencerin? Darahnya. Turunkan inflamasimu, ya. Turunkan, kembalikan secara normal pH darahmu. Turunkan LED-mu, laju endap darahmu, ya. Jangan kental-kental. Mas, aku hipertensi, darahku kental. Ya sudah, turunkan hipertensimu. Video-videoku sebelumnya, faktor-faktor kontribusi hipertensi, macam-macam. Dan efek dari hipertensi, nah, jangan heran kalau asam uratmu jadi mengkristal. Ya, ini ya satu jurnal lain lagi ya, juga menyebutkan hal yang sama, bahwa pada saat solubility atau kekentalan darah itu meningkat, terjadi konsentrasi kenaikan urat level, terjadi juga kondensasi natrium, kalium, magnesium, dan seterusnya. Temperatur pun menurun, pH pun mulai naik jadi 7-9. Padahal pH di darah itu harus 6,8 sampai 7,2. Kalau nggak salah, ya. Cek lagi video gua asam basa. Nah, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kata kunci di slide ini adalah kenaikan urat. Ya. Dari uric acid menjadi urat ion, kemudian baru mengkristal menjadi monosodium kristal. Monosodium urat, ya. Ini bukan urat bakso ya. Jangan selepetin ya. Jangan diselimurin. Oke. Nah, aku lanjut ke pertanyaan terakhir, Mas. Tapi saya masih takut dengan angka asam urat yang terdeteksi tinggi. Enggak apa-apa ta itu. Nah, makanya tadi kan aku udah kasih lihat tuh faktor kontribusinya apa. Jadi kalau faktor kontribusinya sudah jelas, hindari kristalisasi, ya Anda sebenarnya nggak perlu takut asam urat Anda terdeteksi tinggi. Kondisi darah lu bagaimana? Kondisi darah teman-teman bagaimana? Encer nggak? Ya kan? Kemudian tensinya bagus nggak? Ya? Kemudian glikemiknya bagus nggak? Hiperglikemi nggak? Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Kalau itu terjaga dengan bagus, sudah
Gak usah takut, ya. Karena ini satu jurnal dari komunitas di Amerika yang meneliti tentang ginjal, ya. Itu menyatakan begini. Nah, ini terbaru nih, Desember 2020, ya. Itu linknya bisa kelihatan. Ini kaitannya sering dikaitin sama ginjal, nanti banyak makan protein, nanti asam urat, nanti ginjalmu, nanti benak batu ginjal. Aduh. Nih, only hyperuricemia, hanya kondisi hiperuricemia dengan kristaluria. Nah, jadi kalau sudah terbentuk kristal, itu baru bisa terjadi progres penyakit gagal ginjal atau CKD. Tapi kalau hiperuricemia tanpa gejala asimptomatik, tanpa gejala atau asimptomatik, itu enggak masalah, aman. Ya, itu metodenya bisa teman-teman baca ya di belakangku ya. Tikus ya kan. Ada satu yang dikasih uric acid tinggi ya, enggak ada masalah kok. Ya, ginjalnya tetap healthy, healthy kidney. Ya. Jadi dari jurnal ini yang terbaru menyimpulkan asimptomatik hiperuricemia tidak mempengaruhi terjadinya proses terbentuknya CKD ya, gagal ginjal. Kecuali terjadi kristalisasi asam urat di ginjal. Ya. Nah, tadi faktor kristalisasi aku udah sebutin di slide sebelumnya. Kalau sudah terjadi kristalisasi, nah udah inflamasi ya kan, fibrosis. Iyalah, inflamasi memancing sel imun. MSU kristal itu memancing sel imun datang. Ya. Nah, selebihnya yaitu malah diperjelas tuh. Kristal uric acid ya yang sudah berbentuk endapan dalam bentuk granul endapan itu termediasi oleh makrofag tipe M1 yang proinflamatori. Wah, ini konklusinya jelas. Desember 2020 masih fresh, masih fresh ya. Jadi tinggal teman-teman pastikan sendiri seperti apa amannya ya. Aku sudah sampaikan dengan sangat jelas ya. Apakah perlu takut dengan asam urat yang tinggi? Nah, tergantung. Mas, aku sudah ada riwayat asam urat. Nah, berarti Anda perlu dalam fase mengencerkan dulu. Mengencerkan itu bukan berarti tidak ada gejala, sakit loh. Kan berasa masih ada kristalnya di persendian, betul nggak? Wong sebelumnya memang ada riwayat asam urat. Dulunya ya, waktu masih metabolisme non-ketosis. Ya, sudah ngendep di sini. Nah, pada saat mulai diencerin ya butuh waktu. Nggak bisa diencerin disiram air dari luar terus langsung sembuh. Wah, nggak bisa. Ya, butuh waktu. Butuh waktu. Video-video rekaman talk show from home TFH ya dengan beberapa warrior yang sudah pernah ngalamin asam urat bisa teman-teman simak ya. Tentunya di playlist YouTube yang playlist yang berbeda. Masih di channel ini tapi di playlist yang berbeda karena ini playlist paham KF secara awam. Itu di paham rekaman live TFH playlistnya ya. Aku tutup dengan satu slide ya, seorang yang namanya David M. Ralph ya. Ini seorang paleontologis dari Universitas Chicago. Beliau sudah wafat 2015 yang lalu. Dia bilang ada satu quote, "A new theory is guilty until proven innocent." Jadi, teori baru itu tetap dianggap salah sampai terbukti sebaliknya. Ya, dan teori sebelumnya yang sudah eksis, yang sudah diterima, ya, itu benar, pasti dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Ya. Karena beliau paleontologis, ahli-ahli apa ini paleontologi, jadi dia bilang dulu benua yang apa ini kan dulu teorinya itu benua itu satu, terus kemudian terpecah kemudian menyebar. Nah dulu itu tidak diterima teori ini, teori tapi ternyata membuktikan bahwa habitat atau fauna flora yang dulu di benua ini ternyata ada kesamaan di benua lainnya yang apa ini harusnya itu penjelasannya dulu ini kita satu benua cuman akhirnya jadi terpecah ya karena ada satu faktor lingkungan waktu itu ya.
Jadi teman-teman nggak usah galau, nggak usah galau, walaupun teori asam urat ini yang bilang tinggi tidak masalah itu masih banyak yang skeptis, nggak usah galau. Kolesterol dianggap tinggi tidak masalah, itu juga termasuk baru, masih banyak yang galau. Belum banyak medis yang memahami ini, memang tidak bisa dipaksakan, tapi aku percaya ya, suatu saat itu akan terbukti kebenarannya ya, karena jurnal yang terbaru tadi ya, urik asam urat, hiperurisemia tinggi asam urat tidak berkorelasi dengan penyakit gagal ginjal atau CKD ya. Jadi teman-teman, itu aja. Aku pastikan teman-teman jangan lupa untuk selalu menyimak dan subscribe supaya dapat notifikasinya ya. Jadi teman-teman, setiap kali ada videoku yang terbaru, pastikan teman-teman selalu menyimak, selalu hadir menanti supaya nanti teman-teman tidak mudah galau. Karena sering banyak ilmu di sini akan terus dibagi untuk memperkuat, memperlengkapi pengetahuan teman-teman. Bukan untuk jadi ajang debat, ya. Bukan untuk jadi ajang debat atau untuk kita sombong bahwa kita yang paling benar. Ingat slideku yang terakhir quote, ya. Fokusnya adalah buat tubuh teman-teman sendiri kok, ya. Ketika asam uratmu tidak bergejala walaupun tinggi, ya, teman-teman baru sadar. Oh iya, darahku encer. Begitu aku makan, loh, kok malah turun. Yang dibilang dulu asam urat berasal dari makanan, begitu aku makan protein asal tanpa karbo di kondisi ketosis, kok malah turun. Buktikan sendiri. Oke, sampai sekian teman-teman. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.